DC Devil sih tahu ya guys ya, semua lukisan yang ada game WL2 ada 38 foto. Oke teman-teman, kali ini kita bakal lebih ke sebuah game Warret Life 2. DC Devil sih tahu ya guys ya, semua lukisan yang ada di game WL2. Setelah kalian update di versi terbaru, di area bagian ADC itu ada om-om ya cuy ya, atau lebih tepatnya sih alien guys. Om-om alien. Kita sebutnya gimana guys? Om alien lah, gitu aja lah guys ya, biar lebih simpelnya. Sabar, bakalan tak kasih lihat dulu untuk lokasinya. Jadi mana om satu ini teman-teman, dia penjual atau lebih tepatnya adalah sang pelukis. Dia bakal memberikan kita ya guys ya lukisan setelah kita membayar. Iya juga sih guys ya, kalau nggak dibayar ya mana mungkin dia mau teman-teman. Di sini bakal kasih tahu guys ya, kira-kira om satu itu kasih kita lukisannya apa aja dan seperti apa semua kah lukisan yang dibuat sama om alien satu ini. Nah, di sini dia untuk lokasinya darah. Jadi kan dari lapangan basket guys ya. Ini dia untuk om satunya guys ya tuh. Namanya adalah Sikul atau kalau bisa dibalik adalah Lukis. Halo, apakah Anda tertarik untuk membeli lukisan dengan harga 500 LP? Jadinya setiap kalian ingin mendapatkan sebuah lukisan guys ya, kalian harus bayar 500 LP cuy. Sebagai contoh kita bilang mau om, oke terima kasih atas pembeliannya. Kalau Anda ingin membeli lukisan lain langsung cari aja saya ya. Siap om tuh. Omnya langsung melukis ya. Dan ini dia pam. Kita mendapatkan ini karakter siapa nih guys? Ayo ini karakter siapa nih guys? Alamak, ini yang mana nih ya? Oh, ini yang penjual ini, penjual tanaman. Di sini bakalan tak kasih tahu ya guys ya, kira-kira apa aja lukisan yang dijual sama om alien satu ini. Pasti pada penasaran kan? Bang, itu kira-kira om alien jual lukisannya tuh kayak apa aja ya bangnya? Apakah mungkin ada gambar yang bagus? Bang, ada guys. Bahkan ada yang gede guys. Apanya yang gede nanti. Ntar, tak hubungin dulu sama HP-nya aneh ya cuy. Teman-teman, kita sudah beralih ke IG-nya aneh atau ke HP-nya aneh ya cuy. Jangan lupa lah bang. Follow lah bang IG-nya aneh. Kalau sudah kita langsung mulai lah guys ya. Kita cari di bagian akhir Fang Studio. Di sini ada bocorannya, kira-kira apa aja kah gambar-gambar yang dijual sama sama om yang tadi ya guys ya. Apa tuh yang gue? Itu yang gede itu guys ya. Nah, di sini kita bakalan mulai dan ini pun kalau nggak salah ya pasti itu ada berapa ya cuy? Banyak loh teman-teman. Kalau nggak salah tuh lebih dari 20 guys ya gambar-gambar dari penjual om satu ini teman-teman nih. Penjual om alien satu ini. Kita langsung mulai daripada kita penasaran ya guys ya. Yang ke satu di sini ada suster. Aduhai. Itu adalah yang ke satu. Abis itu gambar yang kedua guys. Nih ada gambarnya ayam yang di belakang dari penjual KFC ya guys ya. Dan di sini pun kalian bisa lihat dor. Tuh. Apakah mungkin dia sedang membunuh seseorang guys? Atau mungkin apa? Habis itu teman-teman gambar yang ketiga nih dia. Tarai. Yang ini yang mana ya? Oh ini mah putri cuy. Putri pelanggannya kita. Astaga, gue lupa guys. Ini mah pelanggan warnetnya kita. Habis itu Mbak Kunti ya guys ya. Dengan dia bilang hai. Wede. Habis itu Mbak Sarah. Itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, habis itu teman-teman. Ada yang penjaga dari kasino guys. Ini gambarnya. Habis itu ini adalah orang yang ada di depan UGD. Kan ada dua orang tuh. Ada mbak-mbak, suster, sama mas-mas dokter ya guys ya. Nah, itu orangnya. Habis itu yang penjaga tanaman aja. Wih, cantik banget sih lah. Indah ya warnanya. Habis itu suster ya guys ya. Sama kayak tadi teman-teman. Ini adalah suster penjaga UGD guys. Nah. Habis itu si mbak-mbak tukang cat di samping dari warnetnya kita. Habis itu nah ini masih sama ini teman-teman. Wede. Cuma di sini bedanya lihat guys. Kayaknya nih mas-mas ini ingin ngelamar si suster ya guys yang di depan UGD-nya. Habis itu si mbak-mbak KO. Aduhai, ini kenapa bisa kayak begini nih? Nah, ini adalah pelanggannya kita guys atau lebih tepatnya adalah customer-nya kita. Habis itu, nah ini adalah mbak-mbak kasino ya guys ya, atau penjaga, bukan penjaga sih. Apa ya cuy, ini yang main di tengah itu loh teman-teman, yang tukang gocok kartu kalau salah. Nah habis itu, nah ini ya si mbak-mbak tukang main gitar, dreng. Kita lanjut lagi,
ada gambar yaitu arcade ya guys, atau mesin arcade berwarna pink. Habis itu selanjutnya lagi ada mas-mas si penjaga si lambat gelo pulbet ya guys ya. Habis itu mbak-mbak ini teman-teman, ini mbak yang mana ya? Ini mbak yang mana nih? Ini kayaknya yang tanaman deh, soalnya ada pita-pitanya gitu loh teman-teman. Habis itu ada fotonya Mbak Sara ya guys ya, dengan ada gambar kayak itu tangan atau gambar sayap, kayaknya sayap sih. Oh iya guys, sayap guys. Soalnya di kepalanya ada bulut-bulutan gitu guys ya, kayak angel. Habis itu penjaga tanaman ya guys ya, bukan penjaga tanaman sih, penjual kalau nggak salah sih ya, penjual, iya penjual tanaman nih. Rambutnya warna pink. Nah ini juga sama guys ya, ini warna oranye juga nih. Wede, ini warna oranye penjual apa ya teman-teman? Aduh aku lupa lagi yang ini. Oke lanjut lagi, habis itu ada om-om toko bekas ya guys ya, atau lebih tepatnya adalah Bekasi cuy. Habis itu gambar selanjutnya adalah Om Zeus yang sedang bermain mesin arcade, atau lebih tepatnya ya ini om-om penjaga arcade ya guys ya. Selanjutnya lagi di sini ada gambarnya dari Sinapos, ada Bigfoot, dan ada fotonya Mbak Sarah ya guys ya, ya dimana mereka semua sudah tidak ada. Selanjutnya lagi nih yang warna pink, gila loh warna pink ini banyak banget ya teman-teman. Kalian sadar gak sih guys dari tadi warna pink ini, apakah mungkin itu adalah waifu barunya kita di dalam game WL2? Ini adalah Mbak Sarah teman-teman. Habis itu selanjutnya lagi si Om Ray atau si Mas Ray. Nah anaknya, bukan anaknya sih, cucunya dari Pak Egas. Selanjutnya lagi, weh ini kumpulan-kumpulan warna merah semua nih guys, atau rada-rada villain ya guys ya. Oh selain ini sih, tapi ini selambat misalnya. Di sini ada komunitas dari BOMBI ya guys ya nih. Habis ada Bombi, ini kepala bom ya guys ya. Ini sama nih teman-teman, organisasi BOMBI atau komunitas nih, cuman bedanya lepas ya guys ya, atau retak cuy ini bagian maskernya. Foto selanjutnya ada mas-mas si lambat, wede. Dia lagi ngantarkan paket. Ini kayaknya dia lagi ngantarin paket ke orang yang dia suka kayak guys. Soalnya dia senyum-senyum cuy. Gak mungkin dia senyum-senyum kalau misalnya ngantar paket ke tempat kita ya guys ya. Mungkin dia ngantar paket ke tempatnya orang yang dia suka guys. Habis itu adalah mas-mas dari organisasi BOMBI guys ya, setelah dibuka maskernya. Habis itu si Maje, bocil yang baik hati tapi tersakiti dan dia jadi villain, wede. Habis itu ya selanjutnya ada TV ya guys ya, TV dari konsol teman-teman. Habis itu ada monitor sama Jupiter. Habis itu adalah mbak-mbak dari penyihir teman-teman, atau lebih tepatnya adalah ini di toko supernatural. Habis itu mbak-mbak toko chat, aduh hai ya guys ya. Nah ini masih sama nih teman-teman, si suster ini karakter warna biru sama ini yang warna pink. Ini siapa deh guys warna pink nih guys? Ih banyak banget loh ya warna pink-pink itu. Habis itu yang ini dia, ikan koi napas. Jadinya totalnya ada berapa teman-teman? Totalnya itu kayaknya ada berapa ya? Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ada 38 foto ya guys ya, atau lebih tepatnya adalah lukisan yang dijual sama om satu ini guys, atau lebih tepatnya adalah Alien Sikul. Jadinya kalian kalau misalnya penasaran apa aja yang dijual sama omnya ini, aja guys kayak tadi yang tak kasih kepada kalian. Dadah, wede. Oke, itu dia ya untuk bocorannya apa aja yang dijual sama om-om Sikul ini atau om-om pelukis satu ini. Ada 38 lukisannya bisa kalian koleksi dalam game Warret Life 2. Oke teman-teman, coba saya sampai deh. Jangan lupa kalian lupa kalian subscribe dulu ya. Nonton adalah bahagia. Saya ada pasir-pasir semua yang seru dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya bentuk support dari kalian ke gua juga subscribe. Terima kasih pada semua teman-teman yang gak sama subscribe. Yang penting sobat pastinya. Bye, dadah.